Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulugh Al-Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di penghujung bab Al-Mawaqit menuju bab azan. Namun untuk hadis-hadis bab azan mungkin tidak kita bahas pada pagi hari ini. Kita bahas di dua hadis terakhir di kitab waktu-waktu sholat, yang mana semua, ya, yang mana beberapa hadisnya itu dianggap dhaif bahkan munkar oleh sebagian ulama. Tapi kita lanjut di hadis 142 kalau di kitab terjemahan. Kalau di kitab ana 174 175. Wa Ali bin Umar, ha? Sahih enggak? Ha? Ayo fadhal, iqra. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajadataini akhrajahul khamsatu illa an-nasai wa fi riwayati Abdul Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri ila raq'atayil fajri wa mithluhu lidaraqutni an ibni Amr bin al-As. Baik, ahsant. Hadis-hadis ini berkaitan dengan larangan salat setelah terbit fajar selain salat sunnah ratibah yang dua rakaat salat qabliyah subuh itu. Dan ini menjadi mazhab jumhur ulama, termasuk yang masyhur dari mazhab Hanbali, mengacu pada hadis ini dan juga ada faedah lain nanti insyaallah. Walaupun pada akhirannya wallahu alam, yang lebih tepat wallahu alam adalah boleh melakukan salat yang memiliki sebab setelah terbit fajar selain dari dua rakaat qabliyah subuh. Bolehnya salat, melakukan salat yang memiliki sebab setelah terbit fajar selain salat sunnah ratibah, ya, seperti tahiyatul masjid atau salat setelah wudu, ya. Itu jika kita masih mempertimbangkan hadis ini sebagai hadis yang sahih li ghairihi, karena sanad hadis larangan ini hadis yang dhaif. Pertama, berkata Ibnu Hajar rahimahullah wa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'da al-fajri illa sajdatain. La salata, tidak ada salat
menafikan sholat di sini, menafikan keabsahannya. Ingat kalau misalnya ada dalam hadis atau ayat la kemudian isim la salata, ya, maka ini ada tiga kemungkinan: imma menafikan keabsahan, ya, imma menafikan kesempurnaan, imma menafikan keberadaan, ya, imma menafikan keabsahan atau menafikan kesempurnaan atau menafikan eksistensi keberadaan. Ya, kalau menafikan keabsahan, contohnya di antara contohnya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini menafikan keabsahan, berarti enggak sah salatnya. Menafikan kesempurnaan. Misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada iman atau tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa hal yang dia cintai untuk dirinya juga. Ini menafikan kesempurnaan. Maka bukan menafikan total keabsahan iman, bukan. Menafikan enggak sempurna imannya karena dia enggak menginginkan untuk saudaranya kebaikan sebagaimana untuk dirinya. Yang ketiga, tiada perwujudan, tidak ada, ya, menafikan keadaan. Misalnya perkataan para pasukan Talut ketika mereka sudah sedikit, karena sebagian besar justru mundur dari peperangan, maka ketika sudah kelihatan pasukan Jalut, maka pasukan Talut dari kalangan Bani Israel berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Tidak, kami tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi pasukan Jalut, ya gitu ya. Nah, di sini la salata ba'dal fajri illa sajdatain, menafikan imma menafikan keabsahan, imma menafikan perwujudan. Maksudnya tidak ada salat setelah terbitnya fajar kecuali dua rakaat qabliyah fajar, dua rakaat qabliyah subuh. Tidak ada, berarti tidak ada, berarti di sini yang enggak ada disyariatkan di sini. Enggak ada syariatnya salat apapun setelah terbit fajar tsani, yaitu masuk waktu subuh, enggak ada salat lain selain salat qabliyah subuh. Adapun salat subuh ya jelas ada itu, yaitu itu bukan konteksnya. Ya begitu ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan berat jumhur ulama, yang mereka melarang sholat selain sholat qabliyah subuh dari sholat sunnah sebelum subuh. Ya, akhrajahul khamsatu illa an-nasaiyu. Ya, di sini akhrajahul khamsa illa an-nasai. Illa di sini, wallahu a'lam, adalah istithna munqati', pengecualian terputus, karena tidak termasuk dalam yang dikecualikan. Karena akhrajul khumsah, maka dalam istilah Imam Ibn Hajar yaitu Bukhari, Muslim dan tiga selainnya ashabus sunan, imma dia tiga lainnya diantara Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah. Maka di sini khamsah selain An-Nasa'i berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Selain An-Nasa'i, maka An-Nasa'i tidak meriwayatkan. Begitu. Wa fi riwayat Abdul Razzaq. Dalam riwayat Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya, hadis Nabi SAW, la salata ba'da tulu'il fajri illa raka'atayil fajr. Tidak ada salat setelah munculnya fajar kedua kecuali dua rakaat fajar. Rakaatil fajar, dua rakaat fajar, bukan salat subuh, melainkan salat sunnah qabliyah subuh. Itu baru boleh. Ya, dalam hadis ini mafhumnya seperti itu. Dan yang semisalnya Ad-Dharqutni, hadis riwayat Ad-Dharqutni, namun kalau Ad-Dharqutni meriwayatkan hadis dari hadis Abdullah bin Amr
Dan kalau antum lihat di kitab terjemahan, di footnote, hadis pertama dan kedua, ya, baik riwayat 5 atau riwayat Abdul Razzaq, kedua-duanya dihukumi di sini sahih li ghairihi. Ya. Taib, dan di sini dikatakan untuk Ibnu Majah ini tidak meriwayatkan hadis ini sebenarnya. Maka sebagian ulama di sini mengatakan penyandaran hadis ini kepada Ibnu Majah ini sebuah kekeliruan. Ya, karena dalam riwayat Ibnu Majah itu tidak ada kalimat yang setara dengan lafal la salata ba'dal fajri illa sajdatain. Akan ana sebutkan di sini bagaimana hadis itu secara kelengkapannya. Jadi riwayat dari Ashabus Sunan termasuk Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Semuanya dari jalur Qudamah bin Musa, dari Ayyub bin Husain, dari Abu Alqamah, dari Yasar Maula atau mantan budaknya Ibnu Umar. Jadi ini hadis Ibnu Umar. Hadis siapa? Ibnu Umar. Dari siapa? Dari Yasar. Jadi Yasar itu mantan budaknya Ibnu Umar. Maka kata Yasar begini, ra'ani Ibnu Umar wa ana usalli ba'da tulu'il fajr. Ibnu Umar melihat saya dalam keadaan saya lagi salat setelah terbitnya fajar, masuk waktu subuh, kemudian saya salat. Kata siapa? Yasar. Mantan budaknya siapa? Mantan budaknya siapa? Ibnu Umar. Ya. Maka berkata kemudian Ibnu Umar, "Ya Yasar, wahai Yasar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, keluar menemui kami dalam keadaan kami sedang melakukan salat seperti salat ini, yaitu dua rakaat setelah terbitnya fajar, namun bukan dua rakaat qabliyah subuh, melainkan tambahan dari itu. Paham gak ikhwan maksudnya? Hah? Antum paham gak? Teman-teman paham gak? Antum jangan liatin ada doang, tapi paham gak? Kalau gak paham ngomong. Jadi Ibnu Umar melihat ketika itu mantan budaknya dilihat. Ya. Loh, kok antum malah salat dua rakaat? Ya. Wahai Yasar, dulu kita juga pernah melakukan hal seperti antum yang antum lakukan ini. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui kami dalam keadaan seperti antum ini, yaitu diketemukan sedang salat dua rakaat yang bukan qabliyah subuh. Faham di sini, ikhwan? Maka kata Nabi SAW, liyuballigha syahidukum ghaibakum, hendaklah orang yang menyaksikan peristiwa ini kabarkan kepada orang yang tidak menyaksikan, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain, janganlah kalian salat setelah terbit fajar kecuali dua rakaat qabliyah subuh. Itu maksudnya, ya, faham di sini, ikhwan? Maksud faham di sini, apakah antum memahami bahwasanya ini benar-benar larangan? Ya, ini larangan. Dari zahir hadis ini larangan. Jangan lakukan salat lain selain qabliyah subuh di antara terbitnya fajar dengan sebelum antum salat subuh. Oke? Okay? Artinya gini, kalau antum pakai hadis ini dengan pakem hadis ini belaka gitu ya, maka ketika antum salat subuh, salat qabliyah subuh di rumah. Oke, okay? Azan terdengar. Selesai azan, antum sholat qobliyah subuh di rumah. Karena masjid antum panjang durasi antara azan dan iqamah. Antum sholat dua rakaat qobliyah subuh di mana? Di rumah. Kemudian antum berangkat ke masjid, masih mendapati timer 5 menitan. Oke, okay? Kalau antum mengacu pada hadis ini, bolehkah antum sholat tahiyatul masjid dua rakaat? Mengacu hadis ini loh, enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah tambahan lebih dari dua rakaat qabliyah subuh. Ngerti? Nah. Atau misalnya antum salat qabliyah subuh di masjid, bahkan antum salat qabliyah subuh di masjid dan sudah ternilai sebagai salat tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah qabliyah subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timer masih mungkin 7 menit.
kemudian qadar Allah antum buang angin, batal wudunya. Antum pun keluar masjid dan berwudu. Ketika masuk ke dalam masjid, kan antum barusan wudu. Maka kalau mengacu pada hadis ini, boleh enggak antum salat setelah wudu 2 rakaat? Enggak boleh. Kalau mengacu pada hadis ini, karena larangan dari Nabi, la tusallu ba'dal fajri illa rak'atain illa sajdatain. Janganlah engkau salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Oke. Okay. Ini hadis lafalnya lafal Abu Dawud, dan juga semisal hadis semisal lafal ini lafalnya Tirmidzi dan juga lafal Imam Ahmad. Kemudian ada pun hadisnya Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, maka hadis itu hanya di riwayat Ibnu Majah hanya ada kalimat liyuballigha syahidakum syahidukum ghaibakum saja. Adapun kalimat la salata ba'dal fajri illa sajdatain itu tidak tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Makanya kata sebagian ulama, penyandaran hadis ini kepada Ibnu Majah adalah sebuah kekeliruan, karena Ibnu Majah hanya meriwayatkan sepotong dari hadis, tidak sampai lafal yang disebutkan dalam kitab Ibnu Hajar ini. Ya begitu. Dan hadis ini wallahu alam hadis yang dhaif, hadis dhaif, sanadnya dhaif, karena di antara perawinya ada Muhammad bin Husain, dan juga sebagian dari perawi menyebutkan bukan Muhammad bin Husain melainkan Ayyub bin Husain. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara Yahya bin Al-Qattan mengatakan bahwa seorang ini diperselisihkan, majhulul hal, udah diperselisihkan enggak diketahuan lagi, majhul, enggak ketahuan kondisi orangnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Dan bagi Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim, Muhammad bin Husain, ya, atau siapa tadi, ya, Ayyub bin Husain itu dikolongi majhul, ya. Walaupun Ibnu Hibban dalam kitab beliau As-Siqat itu menyebutkan bahwasanya orang ini, yaitu Muhammad bin Husain atau Ayyub bin Husain, itu dikategorikan sebagai orang yang thiqah, terpercaya. Namun begitulah Ibnu Hibban dikenal secara masyhur oleh para ulama, bahwasanya Ibnu Hibban itu mutasahil fi tawthiqi ar-ruwat, yaitu termasuk orang yang bermudah-mudah dalam menta'dil dan mentawthiq atau menganggap thiqah para perawi yang sebenarnya dhaif atau majhul. Nah, jadi hadis ini yang antum pelajari ini sekarang dari riwayat Al-Khamsah ini bukan Bukhari Muslim, afwan. Al-Khamsah ini bukan Bukhari Muslim. Al-Khamsah bukan Bukhari Muslim. Mana salah, ya? Karena kalau Bukhari Muslim enggak bakal kemudian ada perawi dhaif seperti ini atau majhul. Apalagi Imam Bukhari menganggap Muhammad bin Al-Husain ini majhul. Maka ana tadi salah. Al-Khamsah di sini bukan Bukhari Muslim, melainkan dia yaitu tergolong yaitu ya, Ashabus Sunan yang empat dan juga Imam Ahmad. Ashabus Sunan yang empat dan juga Imam Ahmad. Ana salah tadi. Yaitu Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan keluar darinya Imam An-Nasa'i. Maka istithna di illan Nasa'i ini istithna muttasil. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi kecuali An-Nasa'i, berarti 4. Ya, berarti Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. An-Nasa'i keluar karena An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Ya begitu. Wallahu a'lam. Dan dalam riwayat Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitab beliau Musannaf, ya, Musannaf yang Musannaf Abdul Razzaq, jalur periwayatannya beda. Jalur periwayatannya beda. Walaupun nanti kemudian kembali ke Ibnu Umar juga, namun beda. Di sini Abdul Razzaq As-Sun'ani meriwayatkan dengan sanadnya kemudian sampai kepada jalur Abu Bakar bin Muhammad dari Musa bin Aqabah dari Nafi'. Nafi' ini juga mantan budaknya Ibnu Umar, dibebaskan oleh Ibnu Umar. Dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ya. Kalau misalnya riwayat pertama, riwayat Ashabus Sunan dari Imam Ahmad itu bukan dari Nafi', tapi dari Yasar. Dan riwayat Abdul Razzaq As-Sun'ani itu tidak disebutkan sebab
hadis ini terwujud seperti apa? Melainkan langsung perkataan Nabi SAW, la salata ba'da tulu'il fajri illa ruk'atil fajr. Tidak ada salat setelah munculnya fajar kecuali dua rakaat qabliyah subuh. Nah, namun syekhnya Abdul Razak As-Sun'ani, yaitu tadi disebut Abu Bakar bin Muhammad, maka di sini perawi yang dhaif jiddan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa saya Abu Bakar bin Muhammad, gurunya Abdul Razak As-Sun'ani, ini merupakan wadda'ul hadis, orang yang suka memalsukan hadis. Maka di sini riwayat dari Abdul Razak As-Sun'ani hakikatnya juga dhaif secara zat sanadnya dia. Makanya dikatakan di sini Syekh kami yaitu Al-Albani mengatakan hadis ini sanadnya sangat lemah, dhaif jiddan, karena gurunya Abdul Razak yaitu Muhammad bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Muhammad itu dikenal lemah sekali, atau bahkan sebagainya menuduh sebagai pemalsu hadis. Ya. Jadi hadis nomor 142, baik yang pertama atau yang kedua, kedua-duanya didhaifkan. Namun dikatakan di footnote yang di buku antum, sahih li ghairihi. Ya. Sahih li ghairihi. Kenapa sahih li ghairihi, jemaah? Sementara dalam riwayat Ad-Darqutni, ada kalimat di sini, dan Ad-Darqutni meriwayatkan senada dari Amr bin As, 324. Ya. Riwayat Amr bin As ini juga bermasalah. Riwayat Ad-Darqutni Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, diriwayatkan Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi dari jalur Sufyan seperti Sufyan Ats-Tsauri sepertinya, dan dari Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr, dengan perkataan sama seperti riwayatnya Abdul Razzaq, kalimatnya sama, la salata ba'da thulul fajri ila ruk'atil fajr. Namun sanadnya hadis ini dhaif. Al-Baihaqi sampai berkata fi isnadihi man la yuhtajju bih, di sanadnya ada orang yang tidak dijadikan hujjah sanadnya itu, yaitu Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Afriqi. Jadi ada perawi dari Afrika yang mana orang ini dikatakan oleh Al-Baihaqi tidak bisa dijadikan hujjah. At-Tirmidzi juga mengatakan dhaifun 'inda ahli hadis. Orang ini lemah bagi kalangan ahli hadis. Dilemahkan oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ahmad Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam Ahmad sampai berkata, la aktubu hadis al-Afriqi. Saya tidak mau menulis hadis orang Afrika ini. Bukan orang Afrika semuanya, tapi orang Afrika ini. Yaitu ya Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Ya. Taib. Itu keseluruhan dari penilaian terhadap hadis ini. Ya. Namun kenapa hadis ini tetap dikatakan sebagai hadis yang disahih li ghairi, kan gitu loh. Dikatakan sahih li ghairihi, ya. Karena memang ada hadis lain yang mungkin menguatkan secara makna hadis ini. Tapi ala kulli hal, hadis ini tetap dhaif. Dan kita wallahu a'lam, mana pribadi tidak berpegang pada hadis ini. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwasanya hadis ini pun anggap sahih li ghairihi dengan adanya sebab hadis lain, maka kita bawa hadis ini kepada larangan solat tanpa sebab. Larangan solat tanpa sebab. Ketika terbit fajar, ya, fajar kedua, antum solat qabliyah subuh. Namun jika ada suatu sebab untuk suatu solat, antum silakan solat. Seperti tahiyatul masjid, seperti setelah wudhu karena ada sebab, maka itu boleh. Atau istikharah, dan mepet mungkin waktunya istikharah, antum boleh melakukannya. Itu yang lebih sahih. Namun pendapat jumhur ulama, bahkan sampai Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan dalam sunannya, dalam Jami' At-Tirmidzi, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilmi
ala karahati an yusalli ar-rajulu ba'da al-fajr ila ruk'ati al-fajr. Para ulama bersepakat atas makruhnya salat seseorang setelah salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat qabliyah subuh. Ini sampai Abu Isa Tirmidzi rahimahullah mengklaim adanya kesepakatan ulama dan ijma'. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau menyebutkan dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, da'wa Tirmidzi al-ijma'a 'ala al-karahati lidzalika 'ajib. Klaim Imam At-Tirmidzi akan ijma' dan kesepakatan kemakruhan salat lain selain qabliyah subuh itu suatu hal yang ajib. Suatu hal yang ajaib, janggal, aneh. Fa innal khilafa fihi masyhur. Karena perselisihan pendapat tentang masalah ini masyhur di kalangan fuqaha. Dan ini dihikayatkan oleh Ibnul Munzir dan lainnya. Ya. Jadi para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Walaupun kebanyakan ulama makruhkannya, betul makruhkannya. Tetapi tetap ini perselisihan yang tidak bisa diklaim adanya ijma'. Maka klaimnya At-Tirmidzi itu tidak dianggap oleh para ulama. Klaim ijma' dari Tirmidzi, seandainya benar ijma' maka berarti kan sudah menjadi hujjah. Tapi yang sahih kan para ulama berbeda pendapat ya, tentang masalah ini. Ya, dan ana tentang hadis ini ya, gini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau ditanya, diminta fatwanya baik di kajian di majelis atau mungkin di semacam rekaman ya. Terus misal itu tentang masalah bolehkah seseorang salat misal tahiyatul masjid atau salat lain setelah terbit fajar di samping salat 2 rakaat qabliyah subuh. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan memfatwakan tidak sah, tidak boleh. Terus kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis ini. Ya, la salata ba'da al-fajri ba'da tulu'il fajri illa rak'atain, illa sajdatain. Tidak boleh, tidak ada salat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat qabliyah subuh, gitu. Oke, dan video itu tersebar kemudian. Maka dikatakan kemudian Syekh Mahir Yasin Al-Fahl, seorang ulama ahli hadis yang termasuk ulama ahli hadis yang paling top yang masih hidup sekarang, di antara ulama ahli hadis top sekarang, kemudian mengkritisi jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Syekh Mahir ahlu sunnah, termasuk ahlu sunnah Iraq. Syekh Mahir ini masih hidup, bro. Beliau memiliki kitab-kitab tentang hadis dan beliau ahli hadis tulen gitu loh, dan mensyarah banyak sekali kitab-kitab hadis. Ya, beliau pakar hadis. Maka kemudian beliau mengkritisi dan membantah jawaban dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Tapi beliau membantahnya dari segi sina'ah hadithiyah, dari segi kehadisan, dari segi ilmu hadis. Sementara Syekh Shalih Al-Fauzan mengungkapkan fatwa pelarangan salat tersebut dari sisi fikih dan pakai dalil, yang mana dalil tersebut bagi Syekh Mahir hafizallah dalil tersebut dalil dhaif, bahkan dhaif jiddan. Ini yang kita pelajari ini. Paham enggak di sini ikhwan? Maka agak terjadi sedikit kalau Syekh Shalih Al-Fauzan itu enggak bakal nangkepin ini. Beliau kan juga ya usianya sudah tua, enggak perlu nangkepin hal seperti itu. Syekh Shalih Al-Fauzan tidak salah dalam masalah beliau memberikan jawaban. Gitu loh. Dan Syekh Mahir juga tidak salah dalam mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Gitu loh. Tapi di sini yang kita lihat ini. Syekh Shalih Al-Fauzan memang kebidangan beliau itu lebih ke akidah dan juga beliau juga pakar dalam masalah fikih. Oke, okay. Terutama mazhab Hanbali. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan lebih banyak konsentrasi di akidah dan beliau juga pakar fikih, lebih khususnya fikih mazhab Hanbali, walaupun beliau enggak menyerukan itu, tetapi bagaimanapun influence mazhab Hanbali pada Syekh Shalih Al-Fauzan
sangat kental. Buktinya antum bisa lihat di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan, itu kitab terinfluence secara garis besar bahkan 80%-nya dari kitab Ar-Raud Al-Murbi' karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah. Al-Hanbali itu lain. Taib. Ini artinya Syekh Shalih Fauzan beliau memang berkiblat kepada sunnah tentu, ya. Tapi di sisi lain, influence madhab ke beliau ya tentu kental juga. Maka beliau menjawab sesuai dengan bagaimana madhab Hanbali, dan itu madhab kebanyakan ulama dalam masalah ini memakruhkan itu. Dan beliau memakai hadis sebagai syahid dan dalil atas pelarangan sholat selain dua rakaat qabliyah subuh setelah terbit fajar. Sementara Syekh Mahir Yasin Al-Fahl ini, ahli hadis, beliau pakar tulen ilmu hadis, bukan pakar fikih gitu loh. Sehingga beliau menjawabnya versi apa? Versi hadis, versi keilmuan beliau, sinah hadisiah beliau. Beliau jabarkan dhaifnya hadis tersebut. Nah, yang ana pribadi menyatakan bahwasanya Syekh Mahir ini mentakhti atau menyalahkan Syekh Shalih Al-Fauzan dengan berfatwa seperti itu, kemudian merespon dan membalas dengan menyebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan telah salah dalam masalah ini, dan kemudian beliau meresponnya dari segi hadis, ini sesuatu yang enggak tepat gitu loh. Paham enggak maksud ana? Enggak tepat. Karena apa? Tinjauan Syekh Shalih Al-Fauzan adalah tinjauan fiqih yang beliau kemudian memakai hadis gitu loh. Kemudian Syekh Mahir di sini mungkin terlalu kasar untuk dikatakan menyerang secara personal, karena enggak bermaksud begitu. Cuman dengan menautkan salahnya Syekh Shalih Al-Fauzan berfatwa dalam videonya itu tuh membuat apa? Ya membuat kericuhan. Ya, maksudnya orang jadi kok gitu sesama masyaikh kok malah gini terang-terangan menampakkan kesalahan masyaikh lainnya. Dan kemudian respon dari Syekh Mahir ini dari segi yang lain, yaitu segi hadis, yang mana Syekh Shalih itu bukan bermaksud dari segi hadis. Boleh kita mendhaifkan hadis tersebut. Tetapi ulama ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau memakai tinjauan fiqih. Ini pakai tinjauan hadis. Silakan masing-masing berfatwa sesuai dengan kebidangan masing-masing. Kalau Syekh Mahir rahimahfizullah, beliau mendhaifkan hadis tersebut, cukup katakan bahwasanya fatwa manapun yang melarang itu salah karena hadisnya dhaif. Taib. Taib. Sekarang ini menunjukkan faedahnya apa dari kisah ini, jemaah ikhwan. Kadang perbedaan bidang yang dikonsentrasikan oleh seorang alim itu berefek pada jawaban dia. Berefek pada jawaban dia. Iya, berefek pada jawaban dia. Orang yang lebih banyak berbicara tentang akidah dan manhaj, kemudian tentang fikih itu tidak seberapa, maka mungkin ketika diminta fatwa tentang fikih, mungkin akan mengatakan sesuatu yang bagi orang-orang, bagi ahli fikih ini hal yang masyhur, tapi bagi pakar akidah ini itu hal yang gharib. Paham enggak? Ana kasih contoh. Syekh kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau ketika menjabarkan tentang beberapa masalah khilafiyah ahkam fiqhiyah, beliau kemudian mengatakan bahwasanya enggak ada khilaf dalam masalah isbal. Enggak ada khilaf dalam masalah isbal. Khalas, isbal haram, selesai. Inti maknanya begitu perkataannya, walaupun perkataannya enggak persis seperti itu. Taib. Nah, sementara kalau kita lihat di kitab-kitab fuqaha, di kitab-kitab ahli fiqih, ya, kita dapatkan bahwasanya masalah isbal ini khilaf masyhur. Khilaf yang sangat masyhur sekali dari dulu sampai sekarang. Kita enggak bisa menafikan itu karena itu sudah tertadwin, terdokumentasikan sejak zaman lampau tentang khilafiyah masalah ini dan khilaf yang mu'tabar, ikhwan. Namun orang-orang atau para ulama atau para asatidzah yang sangat pakem di masalah akidah dan manhaj itu kerap kali enggak menganggap khilaf ini khilaf yang mu'tabar, karena dianggap apa yang menyelisihi keharaman isbal maka itu dianggap menyelisihi sunnah atau semisalnya. Faham enggak di sini maksudnya, ikhwan? Jadi
apa yang menjadi bidang dan kebiasaan dari pembahasan seorang alim itu akan menginfluence terhadap fatwanya di bidang-bidang lain. Sebaliknya juga, seseorang yang selalu mempelajari fikih dan mengajarkan fikih itu kadang ketika berbicara tentang akidah kadang mutasahil, ya, kadang menganggap hal yang sebenarnya bukan khilaf di antara ahlu sunnah seharusnya itu dijadikan khilaf di antara kaum muslimin. Diajarin khilaf di antara kaum muslimin karena saking terbiasa dengan nafas fikih. Nafas fikih itu sangat syarat dengan khilafiyah. Namun kalau nafas akidah lebih kuat itu. Khilafiyahnya enggak sebanyak masalah fikih tentunya. Maka kalau seorang ahli fikih kemudian dia berfatwa tentang masalah furu' akidah atau masalah global akidah, kadang-kadang nafas fikihnya itu kebawa, keikut. Keikut. Apalagi kalau dia memang dari segi manhaj itu bukan manhaj al-sunnah. Wah, ini lebih parah lagi. Maka antum lihat kenapa golongan-golongan hijau dan beberapa teman-teman ikhwani yang mereka banyak konsentrasi fikih ketika bicara masalah akidah, mereka sangat mutasahil. Tawasulan itu khilafiyah, tabarukan khilaf dan seterusnya. Yang sebenarnya itu enggak ada dalilnya sama sekali dijadikan khilafiyah. Gitu loh. Seperti itu. Nah, pakar hadis pun kadang begitu, beda lagi pakar hadis. Karena fokusnya di hadis, maka kadang pakem fikihnya itu ya sesuai dengan nas yang ada di hadis aja. Kadang enggak mengiktibarkan beberapa kaidah-kaidah fikihiyah gitu loh. Karena memang enggak sampai di situ pemaham apa kebiasaannya. Itu. Maka seorang alim rabbani, makanya kalau antum lihat ikhwan, syekh seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, dua masyayikh ini. Antum akan lihat fatwa-fatwa mereka itu kok masya Allah gitu loh. Kalimat-kalimat mereka itu masya Allah. Antum jangan kira kitab-kitab Syekh Utsaimin itu rata-rata beliau tulis sendiri. Wallahi tidak. Bisa dikatakan 90% dari ratusan atau puluhan jilid yang dikaryakan dengan atas nama beliau itu 90%-nya adalah hasil tafriq dari durus, hasil kajian langsung yang beliau mengkaji langsung. Apapun kitabnya itu, kitab-kitab tebalnya itu, kitab yang beliau tulis itu yang langsung dari tangan beliau itu paling hanya beberapa, kayak Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Al-Qawaid Al-Muthla, kemudian Mustalah Hadith, Al-Usul Min Ilmi Usul, beberapa kitab-kitab kecil, kutip-kutip kecil sebenarnya. Tapi yang tebal-tebal katakan itu bukan dari tulisan tangan beliau, melainkan kajian rutin beliau yang kemudian murid-murid beliau mendokumentasikan, merekam dan menulis ulang, kemudian disedarkan ke beliau, beliau setuju. Rata-rata gitu. Ya. Kitab yang paling besar karena dari disebutkan pada nama beliau, dua yang paling besar yaitu Sahih Syarah Sahih Bukhari dan Syarah Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni'. Itu Syarah Mumti' 16 jilid atau 17 jilid. Syarah Bukhari bisa lebih dari itu. Panjang itu. Itu semua bukan tulisan, bukan tulisan beliau. Dari syarah penjelasan beliau. Tapi antum lihat, beliau Syekh Utsaimin rahimahullah memang lebih ke fikih, daqiq fikihnya masyaallah. Namun beliau memahami hadis, memahami sunnah, walaupun bukan seperti ahli hadis yang betul-betul detail. Tapi komprehensifnya pemahaman beliau itu menjadikan fatwa beliau itu kok sesuai gitu loh. Enggak bisa kemudian disalahkan oleh ahli hadis. Ahli hadis enggak menyalahkan ini. Ahli fikih enggak menyalahkan fatwa ini. Masya Allah. Karena apa? Karena beliau mutafannin. Semua dari semua bidang itu beliau kuasai masya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Kita sampai mana ya, kawan? Hah? Ya pokoknya gitulah ya. Dia jam 9 nih, mau jam 9 subhanallah. Ya pokoknya begitu ya, antum pahami baik-baik itu. Dan yang lebih kita acukan jadi pendapat, lebih kita ambil pendapatnya adalah pendapat sebagian dari ulama yang membolehkan tanaful, yaitu salat sunnah lebih dari 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Ya.
Dan juga nanti akan ada permasalahan masalah witir. Sebagian dari salaf itu melakukan witir setelah lewat dari fajar, yaitu sebelum subuh tapi setelah lewat dari fajar kedua. Itu nanti pada waktunya insya Allah kita akan bahas nanti di suatu saat di bab at-tatawwu'. Itu mungkin masih panjang banget, masih panjang banget. Itu hadis 200 sekian, masih lama. Mungkin 2 tahun setengah lagi lah insya Allah bahas ini insya Allah. Ya, begitu. Nah, memang ada perkataan Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau melihat seorang pria sholat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Ya, memperbanyak padanya, jadi memperbanyak ruku dan sujud, yaitu memperpanjangnya. Maka dilarang oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau berkata, orang itu berkata, ketika dilarang, kamu jangan lebih dari 2 rakaat. Kata orang itu, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allahu 'ala shalah. Wahai Abu Muhammad, yaitu wahai Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya salat? Ini kan pertanyaan kadang-kadang ahlu bidah tuh nanya kayak gitu. Apakah kita bakal masuk neraka gara-gara selawatan? Kan gitu. Maka kata Sa'id bin Musayyib, la, Allah enggak mengazabmu karena kamu salat, bukan. Tapi walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengazabmu karena menyelisihi sunnah. Ini perkataan Sa'id al-Musayyib bin Musayyib agak kontroversial. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Bagaimana kita memahami pandangan Sa'id bin al-Musayyib dalam masalah ini? Beliau mengingkari orang ini sholat. Apakah mengingkari karena lebih dari 2 rakaat atau mengingkari karena memperpanjang sholatnya? Beda, dua hal yang beda, Pak. Apakah Sa'id bin Musayyib mengingkari orang ini karena sholat lebih dari 2 rakaat atau mengingkari orang ini karena sholatnya dipanjang-panjangin? Karena kan sunnahnya adalah khafifatan, ringkas, enggak panjang, bacaannya ringkas. Seringkas-ringkasnya sholat yaitu gitu loh. Ini yang jadi pandangan para ulama ini beda-beda. Ya. Dan kemudian apakah khilafus sunnah, istilah khilafus sunnah itu selalu negatif atau tidak? Nah gitu. Karena nyatanya dalam kitab-kitab fikih istilah-istilah ini tuh bertebaran. Tapi tidak mesti maknanya adalah bid'ah atau pelanggaran. Gak mesti. Khilafus sunnah. Khilafus sunnah itu ada yang dikategorikan, yaitu sesuatu yang bukan bid'ah namun hanya tidak sesuai sunnah. Bahasa kita tidak sesuai sunnah. Ada juga khilafus sunnah yang dimaknai dengan apa? Bid'ah. Ada. Ada juga khilafus sunnah, ada yang dimaknai sebagai pelanggaran terhadap apa yang menjadi sunnah Nabi SAW namun tidak sampai kategori bid'ah. Itu beda-beda pemaknaannya. Mana makna yang diinginkan oleh Sa'id dan bin Musayyib ini menurut fuqaha, menurut al-fiqih. Ya. Sekarang kalau misalnya antum setelah salat subuh misal, habis salat subuh, bukannya zikir setelah salat antum malah baca Quran. Apakah ini khilafus sunnah atau tidak? Ayo. Khilafus sunnah. Tapi apakah antum dapat dosa di sini? Dosa enggak? Ada habis salat subuh nih. Astagfirullah, astagfirullah. Atau harus gitu ya. Habis salat subuh antum langsung murojaah juz 28 surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakum. Nah, gitu kan? Secara zat ini sesuai sunnah enggak? Tapi antum baca Quran bagus enggak? Ya bagus, namanya baca Quran masa enggak bagus gitu nih. Ini gimana dong? Ya, ini khilafus sunnah. Ya, khilafus sunnah secara bahasa. Taib. Ada enggak larangan baca Quran setelah salat subuh? Enggak ada. Oke, ini satu level. Level berikutnya. Antum baca Quran di sujud antum, bukan doa, baca Quran. Subhanallah bil ala, subhanallah bil ala, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini khilafus sunnah enggak? Khilaf menyelisih sunnah enggak?
Karena Nabi SAW melarang baca Quran di rukuk dan sujud. Nah, di sini menyelisihi sunnah dalam artian melanggar enggak? Melanggar. Sampai bid'ah tidak? Ayo. Belum sampai. Belum sampai. Baik. Oke, sini. Oke. Ini level 2. Pedesnya level 2 nih, ya. Oke, tadi balik ke level 1. Khilafus sunnah secara bahasanya aja. Kalau antum habis salat subuh murojaah ketika itu. Oke. Sekali itu. Besoknya gitu lagi, habis salat subuh antum enggak zikir subuh. Bukan zikir apa petang, zikir setelah salat subuh, enggak. Murojaah lagi. Besoknya gitu lagi. Besoknya kemudian Said bin Musayyib datang kepada antum. Antum kenapa? Terus antum nyolot. Kenapa? Apakah saya akan diazab gara-gara saya baca murojaah Al-Qur'an? Antum baca Al-Qur'an enggak diazab. Tapi antum akan diazab karena apa? Nyelisih sunnah. Di mana di sini poinnya di sini yang kita siap paham? Kalau itu jadi rutinan, itu bisa apa? Dianggap menyelisih sunnah dalam artian antum memprakarsai bid'ah atau sengaja untuk tidak sesuai dengan sunnah Nabi terus-terus. Itu yang bisa, yang sebaiknya dipahami dari perkataan Sa'id bin Musayyib. Karena seseorang enggak mesti ketika dia tidak sesuai sunnah langsung kena azab. Enggak mesti gitu. Karena sesuai sunnah ini terlalu ambigu lafalnya. Gitu loh. Maka diambil perkataan Sa'id bin Musayyib, kita ambil pemahaman maksudnya di sini Sa'id bin Musayyib itu mungkin sering lihat orang ini tuh kayak gitu loh. Sering lihat orang ini seperti itu. Karena Nabi SAW memang tidak pernah teriwayatkan darinya untuk sholat lebih dari 2 rakaat. Terlepas dari hadis yang kita pelajari dhaif atau tidak. Tapi memang Nabi SAW enggak menambah-nambah rakaat seperti itu. Ya begitu. Gimana, paham enggak ikhwan pelajaran ini? Ini ada pelajaran manhaji juga ya. Oke, kita lanjut ke hadis berikutnya. Tafadhol. Ummi Salamah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa bacanya gimana, Ummi Salamah? Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Wa an Ummi Salamah. Antum sudah berkali-kali menyelisih sunnah ini. Ummi Salamah enggak, lamnya enggak ditasdid ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asra ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال سُئلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. طيب حكم من قضى صلاة سنة راتبة ظهر dan mengqadanya setelah asar. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asr." Rasulullah sallallahu salat Asar. "Tsumma dakhala baiti." Kemudian beliau pulang ke rumahku. "Fa shalla ruk'atain." Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat 2 rakaat setelah sampai rumah di waktu setelah Asar. Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, kok engkau salat 2 rakaat sebelum setelah asar kok gitu kan?" Maka kata Nabi SAW, "Syughiltu an raka'ataini ba'da dhuhr." Saya dibuat sibuk, ada kesibukan sehingga tidak bisa salat 2 rakaat ba'diyah dhuhr rawatib dhuhr. Maka saya salat sekarang, saya maksudnya mengqadha sekarang gitu. Qultu, aku, yaitu siapa aku di sini? Ummu Salamah. Afanaqdihima idza fatata? Apakah kami, yaitu para sahabat orang lain ya selain Rasulullah, boleh mengqadha 2 rakaat rawatib itu jika terlewati? Maka kata Nabi sini, la, tidak. Tidak. Ya. Ada masalah di sini, ini hadis munkar. Coba di buku terjemahan deh. Ini alhamdulillah di footnote-nya lengkap ini, masyaallah. Ini masuk dalam hadis dhaif dan Syekh Albani memasukkannya dalam as-silsilah al-dhaifah.
Sanad ini zahirnya nampak sahih, namun ia memiliki cacat. Ibnu Hazm berkata dalam kitab Al-Muhalla, ini hadis munkar. Ya. Karena karena hadis ini tidak terdapat dalam kitab Hamad bin Salamah dan juga sanadnya terputus. Karena Zakwan tidak mendengar hadis ini dari Abu Salamah. Buktinya Abu Walid At-Tayalisi meriwayatkan hadis ini dari Hamad bin Salamah, dari Azraq bin Qais, dari Zakwan, dari Aisyah, dari Ummu Salamah. Dari Zakwan, Zakwan itu tidak menyimak hadis dari Ummu Salamah, melainkan ada perantara antara Zakwan dengan Ummu Salamah yaitu Aisyah. Maka dikatakan di sini dalam hadis ini, dalam hadis versi lain, versi lebih panjang sanadnya, karena ada Aisyah antara Zakwan dan Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW pernah sholat dua rakaat setelah asar di rumahnya Ummu Salamah. Lalu aku Ummu Salamah berkata, sholat apa dua rakaat ini? Beliau menjawab, biasanya aku mengerjakannya setelah zuhur, ba'diyah zuhur ya. Tapi hari ini harta sedekah yaitu zakat datang kepadaku sehingga hal itu menyembuhkanku. Jadi ada wafat Bani Qais, yaitu ada apa namanya? Utusan. Ya, utusan dari Al-Azraq bin Qais Al-Harithi. Jadi ada utusan, ada tamu gitu ya. Maka aku pun mengerjakan dua rakaat tersebut sekarang. Inilah tadi riwayat yang apa? Muttasil bersambung. Ini yang barusan nih kita baca nih, itu riwayat yang benar. Dan di riwayat yang benar ini tidak ada kalimat afanaqdihima idza fatata, atau apakah boleh kita mengqadanya? Maka beliau jawab tidak. Gitu loh. Ini tambahan kalimat ini, apakah boleh kita mengqadanya? Enggak, gitu. Ini tambahan ini tidak didengar langsung oleh Zakwan dari Ummu Salamah. Jadi hadis ini cacatnya di mana ya, ikhwan? Ya, dari inqita'us sanad. Terputusnya sanad antara Zakwan ke Ummu Salamah. Ya kan? Hadis yang kita pelajari di bulan Muharram ini kan dari Ummu Salamah. Oke. Okay? Kalau dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Hibban ini, lihat. Antum cocokkan ya. Nih cocokkan. Lihat kalimat lafal buktinya Abu Al-Walid At-Tayalisi. Oke. Okay? Dari situ coba ya. Lihat nih. Ya, antum lihat dari situ. Nanti baca ya. Ana akan membandingkan dengan riwayat versi Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Nah, versi lain nih, versi lain. Versi di Bulughul Maram ini versi lemah, dhaif. Versi di kitab terjemahan antum ini Abu Dawud Walid atau Yesus sampai terusnya ini versi sahih. Ana bacakan versi lemahnya. Ibnu Hibban, Imam Ahmad dari jalur Yazid bin Harun. Dari Hamad bin Salamah. Oke, okay, udah mulai tuh. Mulai tuh ya. Sama ya, Hamad bin Salamah. Dari Al-Azraq bin Qais. Sama. Dari Zakwan. Dari Ummu Salamah. Bahwa saya Ummu Salamah berkata, ada enggak yang missing di sini? Aisyahnya hilang. Aisyahnya hilang. Ya. Jadi hilangnya perawi yang Aisyah radhiyallahu anha gitu. Hilangnya perawi ini, oke, okay, seandainya hilangnya perawi Aisyah ini di kitab Ibnu Hajar, di riwayat Imam Ahmad Ibnu Hibban hilang. Tapi kalau lafalnya plek-plek sama dengan lafal versi Abu Walid At-Tayalisi, ya enggak masalah udah. Hilangnya perawi ini bisa dikuatkan dengan riwayat Abu Walid At-Tayalisi sehingga menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi. Tapi karena kok riwayat versi muttasil, versi lengkap, versi bersambung sanad, itu kok lafal boleh enggak kita qadha? Enggak boleh. Itu enggak ada. Tapi di riwayat yang terputus, kalimat apakah boleh kita memberi mengqadhanya? Enggak boleh. Itu ada. Paham enggak di sini? Enggak paham. Hah? Nih. Anak kasih pakai versi logika aja, versi antum. Versi antum aja lah. Nih misalnya
gini. Abu Abu Dimas, anu lupa nama itu Abu Dimas apa malah Dimasnya malah gitu. Abu Dimas. Nama itu siapa? Pak Edi ya? Pak Adi ya. Salah, kita pakai sanad sanad Adi ya kita. Adi. Pakai hidayat enggak? Oke. Dapat riwayat dari Ustaz Sob Nasihin. Nah, gini aja nasakh aja ya. Ustaz nasakh. Nah. Kemudian ini riwayat lagi dari Wahyu. Wahyu. Jadi langsung dari Pak Ari. Oke. Ada dua riwayat. Ya. Nah, ini lebih simpel memang. Tapi di sini ada inqita di sini, wahyu. Enggak ada di sini. Dua-duanya sama-sama riwayat. Riwayat versi lengkap, mutasil, ini nyambung. Karena lengkap nih. Bahwasanya Pak Ari berkat, Pak Ari mengklaim bahwasanya ana mengambil madu golden 4 jenis. Kan ada 4 jenis kalau Bapak. Madu golden ada yang 250, ada yang 500, kalau enggak salah ya. Benar enggak? Benar kan ya? 750, ada yang 1000, ada yang 1 liter gitu kan. Oke. Mengambil madu golden 4 macam, 4-4-4-nya di tokonya. Versi ini, riwayat ini. Kemudian, oke. Kemudian riwayat ini menyatakan bahwa saya Ustaz Hasan mengambil, jangan mengambil, kayak kesannya kayak maling gitu. Ustaz Hasan menerima konsinyasi madu golden 4 macam. Dan Ustaz Hasan meminta maybe 5 pieces. Ada tambahan itu. Paham enggak di sini? Terus ditanya, Ustaz Hasan bayar enggak? Jawabnya, enggak mau bayar dia. Nah. Ngeselin kan riwayat ini kan? Udah apa namanya? Terputus. Ditambah-tambahin yang ngawur lagi kan gitu. Paham enggak di sini? Ini sahih sanadnya, mutasil. Dan kabarnya jelas valid. Ada pertentangan enggak dengan ini? Ada, yaitu tambahan yang di sini kok nggak ada di sini, gitu loh. Gitu, paham di sini? Ini do'if, ini sahih. Sahih ketika sama amat do'if itu sama total plek matannya, kabarnya sama, ya nggak masalah. Bahkan do'if ini bisa aja terangkat menjadi sahih li ghairihi. Sahih karena adanya ini. Tapi karena ini udah do'if, ada tambahan yang nggak ada di sini, berarti tambahan tersebut juga kontras dengan yang di sini. Ini kan cuman menerima konsinyasi madu golden 4 model. Ah, ini ada tambahan Ojan juga minta maybe tapi enggak mau bayar. Ah, ini kan kalimat ngeselin dan juga ada semacam info gitu loh. Tambahan yang penting gitu. Nah, nanti Pak Andi kemudian mengkomparasikan, "Oh, ini syaratnya mutasil, ini munqati', terputus." Kemudian Ustadz Nas diinterogasi, "Antum apakah mendapatkan kabar langsung dari Pak Ari atau Pak Ayu?" Maka Ustadz Nas kemudian mengklaim, "Afwan, di kitab catatan ana langsung dari Pak Ayu, ana enggak pernah nanya langsung ke Pak Ari." Oh, berarti ini kabarnya ini apa? Terputus. Maka ini kontras. Ini udah terputus, dhaif. Kemudian bertentangan dengan ini, maka hadis yang dhaif jika bertentangan kepada yang sahih namanya hadis munkar. Hadis dhaif ketika bertentangan dengan yang sahih, udah dhaif sahih lagi, munkar, sangat jelek, sangat rendah hadisnya. Hadis sahih kalau bertentangan dengan yang lebih sahih darinya, maka hadis sahih ini namanya hadis syadz. Namun hadis dhaif ketika bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis dhaif ini turun derajat menjadi hadis munkar. Faham di sini ikhwan? Maka kemudian dideteksi kemudian sanad-sanad hadis ini.
ternyata ini alhamdulillah sampai ke Arif. Dari sananya dari Arif orang terpercaya, thiqah. Thiqatun thiqah, sahabat adil, masyaallah, masyaallah. Nah, pas ternyata di sini Dimas. Pantas dari perawinya sudah ada waham di sini dan terputus di sini. Mungkin ada sensi ke orang ini, gitu kan? Maka diputusin. Dan ditambahin karena sering ngebully beliau, jadi ditambah-tambah. Mungkin bisa. Ini jadi apa? Sakot udah enggak bisa dipakai, gitu. Seperti itu, ikhwan. Ya, seperti itu. Maka di sini bagaimana kita memahami hadis ini? Wallahu alam, lafal afana qadhihima idza fatata, apakah boleh kami mengqadha rawatib kalau kita ketinggalan rawatib? Kemudian kata sholat, tidak boleh, maka ini tidak dianggap. Sehingga kembali ke asalnya itu boleh. Karena apa yang diperbuat oleh Rasulullah, itu umumnya boleh juga diperbuat oleh kita. Oleh kita, ya. Kecuali hadis riwayat Bukhari. Masalah Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar. Misalnya, sholat 2 rakaat setelah asar. Maka ini dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya yang ini adalah khusus Rasulullah SAW. Makanya para salaf tidak mengamalkannya. Antum akan nanti akan melihat mungkin suatu saat Rasulullah SAW sering atau berkali-kali sholat 2 rakaat setelah sampai di rumah setelah asar. Dalam konteks bukan mengqadha, namun sholat. Ya, 2 rakaat. Maka ini dipahami oleh sebagian ulama itu khusus pada Rasulullah saja, bukan dalam masalah qadha. Ya, seperti itu. Insyaallah pada pertemuan pekan depan, kita Idul Adha kan? Ya, pokoknya pertemuan berdatang insyaallah kita akan bahas mulai dari bab azan, bab yang baru insyaallah taala. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.